Okay, Matt. Oh, macam tak semangat je. Semangat lah ni nak belajar ni. Matt. Barulah seronok ajarnya. Kan? Kalau kamu nak bercerita dengan adik kamu kan. Tapi kamu tanya, kamu tanya selalu kamu panggil adik kamu apa? Bahaya. Bukan? Kamu panggil adik kamu apa? Ni, siapa nama? Ha? Wih, susahnya ni sebut nama kamu ni. Apa? Sebut? Yasirin. Panggil? Yasirin. Macam nama Arab. Yasir. Yasirin. Kamu panggil adik kamu apa? Yasirin. Adik kamu panggil macam mana? Michelle. Panggil nama lah. Tak panggil adik, bangah, abang long, tak ada? Tara. Okey. Kata kalau kamu panggil adik kamu. Adik, sini jap. Abang nak cerita. Adik kamu? Kamu kalau seronok nak bercerita tu mesti adik kamu. Ha, apa dia bang? Apa dia? Betul tak? Kamu seronok nak cerita dengan adik kamu. Tapi kalau kamu panggil adik, sini jap nak cerita. Ha, cerita apa? Betul buat tak tahu je. Kamu pun punya semangat cerita. Petang tadi abang mandi paya, terjun paya, jumpa lintah, ular belit kepala kan. Adik kamu buat tak tahu je. Dah habis dah? Dah habis dah bang cerita? Ha, dah. Betul dia pergi main. Apa kamu rasa? Tak syok lah kan? Macam tu juga cikgu yang ajar kat depan kamu ni. Saya cerita, cerita-cerita. Kamu buat kerja lain, isap pen. Tekan. Tengok. Bila kamu sembang dengan adik kamu, kamu nak dia tengok kamu, betul? Betul? Jadi macam tu juga cikgu kat depan. Bila cikgu ngajar, tengok cikgu. Sebab bila kamu tengok cikgu, tengok muka cikgu, dapat pahala. Dapat pahala. Itu sebab senang ilmu tu sampai. Walaupun dulu, walaupun kamu tak pandai, tak apa. Jadi bila kamu tengok, kamu senang faham. Itu sebab kadang-kadang, ini motivasi namanya. Itu sebab kadang-kadang dekat sekolah kamu boleh buat. Betul? Wih, senang aja cikgu ajar ni. Betul? Tapi bila balik rumah, udah tak boleh buat. Kan? Tadi cikgu ajar senang je buatnya. Bila buat latihan, udah tak reti nak buat. Sebab bila tengok muka cikgu tu berkat. Kan? Kalau cikgu tak ada, lama-lama rindu. Mana cikgu Romi ni tak ada ni? Tak percaya kita tengok nanti. Okay, Mats. Okay, kita mulakan. Hari ni senang je saya nak ajar kamu. Tak payah pening-pening kepala. Kalau kamu tengok, memang senang. Senang je. Okay, tengok nombor ni. Apa dia? Oh. Kamu satu gigi je? Bukan satu ihsan? Patut nampak macam baik. Satu gigi. Oh, satu gigi. Ini dah belajar lah ni. Oh, dah belajar. Saya tukar yang lain lah. Saya ingat kamu satu ihsan. Sebab tingkat satu ni saya nampak sama yang semua. Kecil je. Okay, kamu, maknanya kalau satu gigi kamu dah belajar lah nombor perdana. Betul. Last kali kita tengok nombor perdana. Okay, hari ni kita tengok yang ini. Sip baik ada tulis itu kan. Kalau tak saya teruskan kamu diam je. Okay, tengok ni nombor yang saya tulis ini. Hari tu saya dah ajar kamu. Kita ada nombor 2. Okay, kita ada nombor 2. Okay, apa kali apa dapat 2? 1 kali 2. Ada lagi tak? Ada. Tak ada. Okay, kita ada nombor 4. 1 kali 4, 4 lagi? 2 kali 2, 4. Ada lagi? Tak ada ya. Okay, kita ada 6. 1 kali 6, 6. 2 kali 3, 6. Ada lagi? Tak ada. Banyak sikit, banyak sikit. 12. 1 kali 12 lagi? 2 kali 6, 12 lagi? 3 kali 4 bagi 12. Okey, kalau kamu tengok nombor-nombor ini, saya terangkan senang aja. Apakah faktor bagi 2? Tak, faktor. Perdana kita tutup dulu, kita tepikan dulu.
Perdana adalah nombor yang boleh dibagi dengan satu dan dirinya saja, betul? Nombor dua ni adalah nombor perdana. Lagi nombor perdana, satu je. Nombor dua ni aja nombor perdana. Yang lain ni bukan nombor perdana. Sebab semuanya nombor genap, betul? Okey, satu je nombor perdana. Okey, kita tutup dulu nombor perdana, letak tepi. Okey, sekarang ni tengok nombor-nombor ini. Soalan dia, apakah ni, faktor. Apakah dia faktor? Apakah faktor bagi nombor dua? Okey. Tahu ke tak tahu? Saya tunjuk contoh. Faktor bagi dua sama dengan apa kali apa dua? Satu, dua. Itulah faktor bagi dua. Ni benda yang berapa kali berapa tu. Itu faktor. Boleh faham? Senang kan? Okey, saya tanya lagi. Faktor bagi empat sama dengan satu, empat, dua. Letak lagi dua? Tak payahlah kan? Haa, dah. Boleh faham? Okey, senang. Faktor bagi enam, satu, enam, dua, tiga. Okey. Faktor bagi 12 sama dengan 1 2 3 4 6 12. Boleh? Senang? Boleh? Okey. Saya tanya lagi. Faktor bagi 18. Cepat. Berapa? Cepat. Cepat. Okey. Macam mana nak tulis? Okey, tulis 18. Okey, kita tengok 1 kali 18 lagi. Ikut urutan, ikut urutan. 2. 2. 2 kali 9. Lagi. 3. 3 dulu. 3 kali 6. Lagi. Dah, ada lagi tak? Cuba cuba ingat. 9 kali 2 dah ada ni sayang. 9 kali 2, 2 kali 9 sama. Lagi? Ada lagi? Jadi nak tulis macam mana? Faktor bagi 18 ialah berapa? 1 2 3 6 9 18. Boleh? 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 Okey, kita tengok lagi contoh. Contoh lagi. Senang ni dah tak tahu nak cari contoh. 7 faktor bagi 72. Cepat, 72. Cepat. Berapa? Satu-satu, pelan-pelan. 1 kali 72. Lagi? 2 ada tak? 2. Bahagi dengan 2 dulu. Tak ada? 2 tak ada? Tanya, saya tanya dulu 2. Senang, 72 bahagi 2. Berapa? 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 36. Jadi 2 kali 36, 72. 3 ada? 3. 3. Ikut urutan dulu. 72 bahagi 3. Tengok. Boleh nampak? Berapa? 24. Jadi 3 kali 24. Lagi 4. 4. 72 bahagi 4. Boleh? Nampak? Banyak tak? Berapa? 4 kali 18, 72. Lagi 5. 5 tak boleh lah. 6. 6 boleh? 72 bahagi 6. Dapat jawapan tepat kan? Maknanya boleh lah. 6 kali 12. Lagi 7. 7. 72 bahagi 7. Boleh ke tak boleh? Kalau ada perpuluhan tu tak boleh lah. 8? 8. 72 bahagi 8. Berapa?
9. Jadi 7 kali 9. Hai, 8 kali 9. Oh, 8 kali 9. Saya salah tulis. Okey, 8 kali 9. Apa tu? Tadi punya hutang RM2.40. Sekejap saya bayar hutang jap. Nana ni ni. RM2. Ada tak ni? Ada dah. 2.30 lagi sekupang. Hutang lagi tak boleh. Okey, terima kasih. Operasi cari sampai kat Kelas ni bayar hutang. Teruk betul. Okey, boleh. Okey. Dah, habis dah. Ada lagi tak? Tak ada dah. Hak itu je. Ha, banyak tu. Jadi faktor bagi 7. Wei, tulis dah salah ni. Tulis tadi budak tu ngaco dah lupa dah. 72 ialah ha. Okey, kalau kamu nak tulis senarai tu nak bagi kamu punya nombor tu cantik lah kan, tak ada bercampur-campur kan. Kamu tulis daripada sini, nampak? Ke bawah, pergi naik atas. Baru dia akan nampak cantik. Ha, kamu nak makwa cantik ke tak? Mau. Mau. Ha, mau. Makwa nak cantik, pakwa nak handsome. Tulisan mesti cantik, kerja mesti kemas. Jadi ialah berapa? 1. Lagi? 2. Lagi? 3. Lagi? 4. Hey, tengok. 5. Lagi? 6. Lagi? 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Banyaknya. Kenapa terlampau terang ni? Kamu jerit kuat sangat nampak? Gambarnya makin-makin terang. Gelap sikit. Ah, gelap sikit pun. Kamu diam dia gelap. Okey. Boleh tak? Boleh faham apakah yang dimaksudkan dengan faktor? Kamu kena faham ni. Okey, mula-mula kamu belajar nombor perdana. Betul. Lepas tu kamu belajar faktor. Ni faktor ni. Nanti lepas ini kamu kena cari faktor perdana. Ah, digabung. Boleh? Itu pasal kena faham apakah yang dimaksudkan dengan perdana, nombor perdana, apakah yang dimaksudkan dengan faktor yang kamu belajar ni, faktor, dan apakah yang dimaksudkan dengan faktor perdana. Boleh? Okey, kita ni dulu. Salin dulu.